Cerita Inang Dapur hari ini, Inang Dapur ke Pasar Cimol Gede Bage Bandung. Mau ngapain? Jadi guys, kita mau masuk dulu ke Cimol Gede Bage. Di sini ada trip yang terbesar katanya di Indonesia, yaitu adanya di Bandung. Yuk kita masuk dulu ya. Sekarang itu udah kesana. Udah. Belanjaan kita hari ini di Gede Bage Soreang Bandung. Ini Soreang ya? Bukan, Gede Bage. Oh, Gede Bage. Gede Bage, kalau orang Batak bilang itu Belgahian, gede kalinya gitu lah. Ya ampun. Ini jangan kalian lihat, ini sedikit ya, banyak kali nih. Tuh. Luar biasa. Teh, makasih Teh. Cek dulu Nang, ada yang jatuh enggak? Nah, tuh kan? Iya. Makanya, ada lagi enggak? Udah. Foto aku ya, Inang. Kau di sana. Foto ya. 3, 4, 5, 6. Ya. 6. Kita bayar-bayar dulu. 7. 9. Kurang satu ya? Kurang satu Kak Mo. Biar pas 3.100. Udah 60 lah yang itu. 11, 12, 13, 14. Jadi satu lagi. Kemudian di satu lagi. Jadi biar pas ya, kita tarik dulu satu lagi. Ini sudah nyungsep ya, inilah mereka. Ya, terus kalian tengok dulu belanjaannya ini kan. Nah, takut mereka ketahuan lakinya jadi diumpetin. Jadi hari ini Inang Dapur ada di Bedage. Di mana namanya kita ini guys? Gede Bage. Gede Bage Bandung ya kan. Mau belanja-belanja baju-baju trip. Baju-baju trip yang ini kemeja-kemeja. Tadi kita udah jumpsuit, kita juga udah dress. Terus tadi sampai lupa nge-shoot gara-gara kita kesibukan mencari milih-milih. Baru inilah Inang Dapur bisa shoot-shoot dulu sedikit-sedikit di Gede Bage Bandung. Kalau kalian mau ke Gede Bage Bandung, kalian boleh beli yang satu berapa, atau beli tiga langsung, atau beli balnya. Tadi kita buka bal loh, buka bal rok, dapatlah hampir 20 piece. Tapi ini kalian harus semangat mencari gunduk-gundukannya ya. Gak boleh, kalian gak malas. Karena yang terlihat seperti ini kadang-kadang, aduh kok kayak gini gitu. Tapi kalau kalian seperti mereka, kalian akan mendapatkan yang terbaik. Ya kan? Ih, seru. Banyak banget. Jadi kalian kalau beli mau langsung dijahit yang rusak-rusak boleh ya Bang ya? Boleh ya. Nah, kalian langsung mampir aja di Abang. Siap. Yang di atas berapa? Jadi ini ada yang harga 20.000, harga 50.000, bahkan ada yang harganya ratusan ribu juga. Tergantung brandnya lah. Mau kayak Gede Bage baru kali ini lah sampean. Mari 10.000 satu 103. Di sini agak berisik ya guys ya. Jadi tuh. Nah, ini kalau yang harga-harga 10.000 ada di obral-obral. Yang harga 25 juga ada. Nah, kalau ini agak mahal nih guys, harganya 250.000 tadi aku cek. Kalau yang jam tengah hari belanja lagi, belanja lagi, belanja lagi. Oke, oke, oke.
Ya, 100 celananya. 3, 100 celananya. Akhirnya kita ketemu juga toko sepatu. Nah ini sepatunya ini. Nah tuh, emak-emak udah mulai belanja lagi mereka. Ini merek Vans. Converse. Ini berapa Converse-nya, Bang? Bang? Ini 80.000 merek Converse. Oh, ada yang naik katanya. Jadi kita pulang dulu guys, karena udah penuh belanjaannya. Eh, aku dari sana. Masuklah kau nak. Halo. Mari kita pulang. Kita sekarang menuju ke hotel setelah kita pulang dari Gede Bage. Kita mau unboxing nanti ya. Harganya 450 ribuan. Apa sepatu?